Sebuah video yang menampilkan aksi rombongan orang berseragam APD medis membawa keranda mayat viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak iring-iringan pengantar mayat di salah satu ruas jalan yang terbilang cukup luas. Pengunggah menuturkan latar tempat video tersebut terletak di Parangkan Salak, Sukabumi, Jawa Barat. Ya Allah, itu lupa. Kita bisa laparin badannya di makanan petis, makanan jajanan. Tampak selain petugas yang menggotong keranda, banyak warga menyaksikan pengangkutan mayat di sisi jalan. Saat rombongan itu melintas di depan seorang ibu-ibu, tiba-tiba alas keranda terbuka dan sesosok pocong jatuh ke jalan beraspal. Ibu-ibu yang merekam kejadian tersebut sontak teriak histeris lantaran shock dengan apa yang dilihat. Usut demi usut, ternyata iring-iringan pengantar mayat yang ditampilkan dalam video itu hanya sandiwara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia lewat sebuah karnaval. Ya Allah, itu lupa. Kita bisa laparin badannya di makanan petis, makanan jajanan.